Hello guys, welcome to the vlog. Di vlog kali ini aku ikut kejuaraan Kejurprov DKI Jakarta 2021. Jadi ikutin terus vlognya, bakal seru banget, oke? Okay? Ini ngantri begini nih guys ya. Panjang banget antriannya. Ini ngantri dulu guys ya. Harus ikutin protokol guys. Ya. Karena sebelum masuk tuh kayak di swab dulu tuh. Belum masuk ada harus rapid antigen dulu di situ guys. Wah, lo deh. Baik, bro. Ini sebelumnya kita rapid apa nih? Rapid dulu ya. Protokol kesehatan dulu. Tapi pakai ludah ya. Oh, okay. Pakai ludah ya kayaknya rapidnya. Ayo, kamu. Ada ludahnya enggak? Thank you, Kak. Oke, sekarang kita langsung masuk, guys. Udah aman, negatif ya, guys. Langsung kita ke kolam GBK. Langsung nih, guys. Lama nggak kesini, guys. GBK again, guys. Kita duduk di bagian sana aja. Udah lagi pada pemanasan tuh, guys. Langsung kita susul ya. Sebelum tanding kenapa nonton dulu nih guys? Nonton YouTube dulu guys ya. Biar makin semangat. Jadi guys ini tempat nunggu atlet ya guys ya. Jadi kita sesuai serinya ada kursi-kursinya, baru dari situ dipanggil ke kolam utama. Lu enggak ada. Nembus ke sana. Gimana? Ready, Bang? Give me chance. 200 meter GB bebas guys ini. Nanti footage-nya pakai yang PRS DKI aja. Jo, mau berenang berapa, Jo? Ah, 200. Ya, luar biasa bahwa inilah para perenang-perenang di final heat. Dari mulai awal 50 pertama sudah berani melakukan sprint dan tentunya memang mereka sudah dipersiapkan untuk waktu di 200 meter mereka. 50 pertama sudah melakukan pembalikan di lintasan 4, 5, 3 hampir memiliki jarak yang sama. Masih ada 4 perenang di jarak yang hampir cukup rapat, yaitu Nicholas Karel, Putra Emranda, Jo Aditya, dan Muhammad Farhan.
di lintasan 3, 4, dan 5 sudah melakukan pembalikan hampir secara bersama. Dan kita lihat mulai nampak di 50 meter ketiga masih saling mengejar antara lintasan 4 dan lintasan 5. Putra Emranda dan Joe Aditya masih saling mengejar dibayang-bayangi oleh Nicholas dan Muhammad Farhan. Dan inilah 50 meter menjelang finish, saling beradu cepat. Masih lintasan 5 dan 4. Di sana ada Putra Emranda dan Joe Aditya. Namun nampaknya mulai melesat ke depan Joe Aditya. Luar biasa di lintasan 6. Kita lihat bersama-sama berusaha untuk mengejar lintasan 4. Dan sudah finish lintasan 5, 4, 6, dan 3. Udah selesai 200 bebas, tapi hasilnya kurang mantep ya guys ya. Berenang 2 menit aku tadi, tapi it's okay. Nanti push lagi di 100 meter gaya bebas di sesi kedua. Jadi sekarang swim down dulu, biar prepare buat 100 bebas, oke? Oke guys, sekarang aku mau pemanasan untuk turun 100 meter gaya bebas. Jadi pemanasan dulu, sprint, lalu kita ready untuk 100 meter gaya bebas. Oke guys. Udah ready, Albert? Ready, bro? Ready, boy. Gaspol, bro. Ready? Oh, man. Yes, gaspol. Good luck, Sammy. Thank you, bro. Yeah. Seri sebelumnya kita lihat dulu. Guys. Gimana Albert? Kita gaspol 100 bebas. Let's go. Ini masih seri 2 seri sebelum aku nih guys. Ini baru seri sebelum aku dan seri aku masih belakang sana tuh guys. Ini dibatasin begini ya, biar tertib guys ya. Jadi ininya rapi khusus untuk atlet siap bertanding. Yuk. Yes. Yo Albert. Let's go. Yo. Good luck. Oke, good luck ya. Terima kasih, coach. Kita harus minta restu dari coach dulu sebelum turun ya, guys. Sudah. Ya, Bang Tim. Hey, Eren. Yeah.
Ya, sudah dilakukan. Start dengan baik untuk 100 meter gaya bebas. Luar biasa, ini adalah seri final di mana dalam merupakan terakhir di mana diisi oleh para perenang-perenang yang memiliki waktu tercepat. Dan tentunya kita saksikan bersama hampir merata di masing-masing perenang, tetapi nampak sangat menonjol di lintasan 3. Di lintasan 3, perenang Joe Aditya dengan kecepatan maksimalnya ada, wow, mancur, luar biasa. Joe Aditya berhasil meraih catatan waktu 51,76 detik. Gimana bang? Mantap, seru. Seru ya? Seru bro. Seru, mantap. Mandi bro. Andrew, masih turun bro? Udah. Oke. Gimana teman-teman? Lumayan. Not bad, not bad guys. 5.5.10, aduh. Dikit lagi 5.4 guys, tapi it's okay. Kita latihan lagi guys ya. Bagaimana guys? Mantap. Lihat video kita di YouTube live nya. Iya dong. Kalian udah nonton duluan guys. Abis bedel tuh. Abis bedel. Apanya? Main kok. Iya aku 25-25 mati. Tapi paling itu cuma boleh berdua. Oke lah ya. Karena kalian udah nonton duluan, curang mereka. Iya. Kita yang berenang. Oke sekarang gantian kita nonton diri kita. Nonton diri kita sendiri. Evaluasi. Evaluasi. Sekalian video itu buat jadi bahan evaluasi ya. Tuh. Jadi bagus banget PRSI Jakarta, shout out. Karena udah kasih kita live streaming begini, jadi gak perlu mama videoin, mama gak perlu lagi. Tinggal nonton YouTube-nya langsung PRSI DKI, mantep nih. Keren, keren. Keren, top. Waduh, ada anak dari mana nih? Anak Cina. Ini siapa nih? Siapa ya? Jadi kangen OWS Ampun nih. OWS Ampun. Mantap, kasih. Keren, keren. Ampun, terus pon. Pon juga bareng. Asik. Masih berenang juga? Enggak. Gini, jangan ditiru guys. Jangan ditiru ya. Pokoknya follower-nya Tini harus terus berenang. Terus berenang. Iya. Ini follow juga Asih, Ed. Iya, Asih. Iya, Asih, mantap. Ini ngapain nih? Subscribe, see you di next vlog berikutnya. Bye-bye. Sumensi Ramakania, sabi kali.